bosku, para Devs Limo Lovers, gimana kabarnya? Jadi di depan gua kali ini ada salah satu unit lagi Gen 3 updatean pesanan dari Jayapura ya. Aduh, ini ada iklan. Sebentar ya, ada iklan lewat nih, maaf. Jadi ini updatean dari Jayapura. Ini lagi di prepare ya, lagi prepare untuk kelengkapannya seperti dongkrak dan kunci roda. Jadi ini unit Gen 3 tahun 2013 warna White Pearl atau putih mutiara bosku ya. Ini paket update di 15 juta saja. 15 juta dapat paket update-nya sudah cukup lengkap bosku. Oke, kita lihat apa aja sudah di-upgrade. Oke, dari depan ini kita lihat kita memakai body kit Drive 68 ya. Oke, body kit Drive 68, lalu ada fog lamp juga di kedua sisi. Fog lamp dengan cahaya kuning. Lalu di sebelah kiri ini kita memakai velg ring 15. Velg ring 15 yang dipadukan dengan dua warna ya. Jadi warna silver dan hitam. Jadi kelihatan manis bosku ya. Warna mobilnya putih dibalut dengan velg ring 15 two-tone dua warna. Oke, kita lihat lagi lebih dekat. Ini kita ada pemasangan juga emblem VVTi ya. Ini ada MVTI, lalu cover spion yang dikasih dengan lampu sein. Lalu ada pemasang kaca film juga. Pemasang kaca film. Lalu ada pemasangan talang air ya. Talang air. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Bagian pantatnya kita lihat bosku. Jih, cakep banget bosku. Jadi ini memakai body kit Drive 8 dan padukan dengan warna hitam dan putih ya, warna hitam dan putih. Lalu ada kita pasang juga ini spoiler yang dipadukan dengan stop lamp ya. Jadi ada stop lampnya, jadi kalau misalkan nanti bosku nanti ngerem, ini ada lampu remnya juga. Lalu ada emblem Vios dan emblem TRD Sportivo, jadi kelihatannya ini lebih gahar bosku ya, lebih gahar TRD Sportivo karena ini update-an TRD tapi pakai body kit Drive 68. Jadi ini konsepnya konsep racing bosku ya. Kita lihat lagi, ini ada kamera mundur. Oke, kita lihat ke bagian dalamnya bosku ya. Selain di luar tadi, untuk interior kita juga upgrade karena ini update 15 juta paket upgrade yang lengkap. Jadi ada power window ya, power window. Ini pusatnya di sini, nanti pasti di keempat pintu ada pakai power window juga. Kita pasti bosku ya. Kita pakai power window yang modelnya Yaris, bukannya model yang engkol ya. Yaris yang terbaru. Oke, kita lihat ada lagi. Ini dipakai 15 juta, itu bosku sudah dapat custom jok seperti ini. Custom joknya sesuai permintaan warnanya ya. Warnanya ini si pemesan, si pembelinya meminta warnanya dibalut dengan warna hitam dan merah yang bercorak ya bosku ya. Jadi coraknya bosku bisa pilih, warnanya bisa pilih mau warna seperti gimana. Lalu ada remote alarm model Innova ya, model Innova yang bisa dilipat ini. Lalu spion retract ya, ini untuk spion retractnya dan retract minornya. Ini tombol fog lamp dan juga ada head unit bosku. Head unitnya kita ganti yang double din bosku ya, jadi sudah dapat head unit double din juga yang touchscreen. Terus ada remote nya juga bosku ya, ada remote nya lalu ini power window yang di sebelah kiri penumpang depan. Kita lihat bagian belakangnya yuk bosku. Waduh, hujan nih bosku, hujan. Ini power window yang belakangnya ya, window belakang yang model Yaris, model bagus, bukan yang ada yang congkelan di sini kayak angkot bosku ya. Kita pasang yang terbaru modelnya. Ini model jok belakangnya bosku. Oke, keren banget bosku ya. Oke bosku, cukup sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Di paket update 15 juta Gen 3 kalian bisa pilih warnanya. Langsung saja hubungin nomor saya di WA 0813-8231-0549 atau bisa cek di deskripsi. Oke, terima kasih bosku. Selamat siang dan saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat.
Walfiat dan sukses selalu. Terima kasih.